have my life am I without you near me, the days would all be empty, the night would seem so long. Did you see forever or so clearly? I might have been in love before, but it's never been this strong. Dreams are young and we won't know, they'll take us where we want to go. I don't want, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, Allah will lead the way for us like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. Kamu, Mas. Aku gak tahu ini cuman bayangan atau impian aku yang jadi kenyataan. Bukannya kamu. Aku tahu. Aku tahu maksud kamu. Selama ini aku ada di dekat kamu. Tapi bukan sebagai Dita. Aku selama ini Bas. Tapi sekarang aku Dita. Aku di sini. Sama kamu. Terima kasih sudah selalu menjaga aku. Selamat hari ulang tahun yang ke-34 untuk MNC Group. Tema Bangkit Bersama merupakan panggilan untuk membangkitkan semangat setiap insan di MNC Group agar tetap solid, bekerja dengan disiplin, jujur, efektif, dan adaptif demi kemajuan bersama. Berbagai rangkaian kegiatan seperti MNC Amazing Race, MNC Sports Competition, dan MNC Kikoran Competition telah diikuti oleh ribuan karyawan untuk memeriahkan HUT kali ini. Selain itu, MNC Group juga terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan melalui kegiatan sosial berkelanjutan, membangun sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat. Mari kita terus bergerak maju, berinovasi untuk menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. 34 tahun MNC Group, bangkit bersama, jadi juara. Pemirsa, warganet digegerkan dengan kabar salah satu jebolan ajang pencarian bakat MNC Group Indonesian Idol, Roni Parulian, mencari tambatan hati. Di momen spesial perayaan ulang tahun ke-34 MNC Group,
Kasus Roni Parulian ini masuk ke proses asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan menentukan pilihan hati. Nantinya upaya Roni tunjukkan pesona akan menjadi pertimbangan. Namun apakah kali ini ada sosok single ladies yang bisa mencuri hatinya? Kini kita sudah terhubung dengan reporter Ayu Pratiwi yang saat ini tengah bersama Roni di kawasan MNC Studios Kebon Jeruk. Silahkan rekan Tiwi. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan studio Idol Live bersama dengan Roni Parulian dan juga sahabatnya Paul. Roni, bagaimanakah menurut Anda terkait kriteria pasangan yang ideal? Ya gak muluk-muluk sih, yang pastinya dia harus baik hati, sayang keluarga, sopan. Ibaratkan kayak mencari ini ya, apa sih? Teman duet, kan harus butuh chemistry. Harus butuh yang namanya saling mengenal, gitu sih. Baik, sementara dari Paul nih sebagai sahabat dari Roni, bagaimanakah sosok Roni ini sebenarnya? Mungkin Roninya orangnya pendiam, akan jauh lebih berwarna bila mendapatkan yang bisa membangun diamnya menjadi sebuah karya. Jadi analoginya ya kayak tadi teman duet, yang memang kemisnya kuat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian keterangan langsung dari Roni Parulian terkait dengan upayanya dalam mencari jodoh. Dari studio Kebon Jeruk, saya Ayu Pratiwi kembali ke studio. Terima kasih rekan Tiwi atas laporan Anda. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan Roni mencari jodoh, saksikan terus Anniversary Celebration 34 MNC Group. Tetaplah bersama kami, saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.